Maaf Pak, ini Gotawa ada angkat tangan di Zoom. Maaf, Pak. Ya, betul. Ya, Karma. Gimana, Karma? Gotawa kayaknya sedang angkat tangan di Zoom. Ada yang mau masuk atau gimana? Oh bukan, kayaknya dia Izin bertanya, mau Pak. bertanya kali ya Pak. Oh, boleh bertanya, monggo. Oh ya, izin bertanya Pak, kalau yang H kecil sama H besar itu bedanya apa ya Pak? Ya. Yang tanya siapa barusan? Saya Pak, Gotawa Pak. Gotawa. Dari mana asalnya Gotawa? Dari Sukoharjo Pak. Oh, Sukoharjo namanya bagus sih. Ajaib. Sukoharjo itu Jawa Tengah kan ya? Iya Pak, Jawa Tengah, Selatan, Solo gitu Pak. Iya, Sukoharjo. Sekolahnya di Solo juga? Sekolahnya di Sukoharjo dulu. Oh, siap. Ya, walaupun kita berjauhan dengan Vicon ya tetap harus ngobrol ya. Apa bedanya HT dengan H besar S? Ya, makanya. Jadi tadi kan kita punya sistem. Ini saya sharing screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Jadi kalau di domain waktu tadi karena hubungannya seperti itu kadang-kadang ini saya tuliskan H gitu kecil ya. Kecil ini ya. Ini tuh kalau ada input X fungsi waktu ya, maka outputnya itu Y ya. Fungsi waktu itu sama dengan H T ya, respon impuls ini dikonvolusikan dengan X fungsi waktu. Nah, ini kalau kita mau melihat fenomena yang sama persis ini, tapi di dalam bidang sudut pandang lain, caranya bagaimana? Seluruh fenomena ini kita transformasi Laplace-kan, ya. Artinya apa? Hubungan ini nih, ruas kiri maupun ruas kanannya kita transformasi Laplace-kan. Ya, hubungan ini nih. Hubungan yang di sebelah kanan ini kita transformasi Laplace-kan, baik ruas kiri ditransformasi Laplace, ruas kanan ditransformasi Laplace. Maka hubungannya menurut sifat transformasi Laplace itu ini YS. Maksudnya ini transformasi Laplace dari YT ya, adalah HS. Apa HS besar? Transformasi Laplace dari HT. Kali, ya, konvolusinya itu ganti menjadi kali, XS. Ini menurut sifat transformasi Laplace bisa dibuktikan integralnya itu seperti ini. Maka boleh saya gambarkan ini menjadi H besar ya. Tapi kalau ini fungsi waktu HT, H besar itu fungsi S frekuensi kompleks ya. Ini menjadi XS besar ya. Ini menjadi YS sama dengan HS kali XS. Itu Gotawa ya. Jadi apa bedanya H kecil sama H besar? H kecil itu respon impuls. H besar itu diperoleh dari respon impuls, tapi Anda lakukan integral Laplace ya. Integral min tak hingga plus tak hingga HT E pangkat min ST DT. Ya.
Ya baik Pak, terima kasih Pak. Nah, kelas ini nih saya harapkan yang lain-lain boleh lupa, tapi konsep yang sangat dasar ini jangan pernah lupa. Saya hapus sedikit ya. Oh, jadi Pak. Gini ya, HS-nya itu. Gotawa ini masih jawab Gotawa. Jadi HT sama HS itu, HS itu merepresentasikan HT. Tapi kita lagi ngomong tidak mau, kita merasa lebih mudah bicara di domain frekuensi. Sinyal-sinyal itu kita geser semua ke domain frekuensi kompleks S itu. Perlunya apa? Nah, nanti seluruh proses kayak konvolusi, diferensial, integral di domain S itu menjadi tambah kurang kali bagi. Jadi kita enggak ketemu lagi bersama diferensial di X, di domain frekuensi kompleks S itu. Nah, fenomenanya itu sama persis, nanti setelah ketemu di domain S bisa kita balikkan lagi ke domain waktu. Kenapa? Karena sifat transformasi ini punya inverse ya. Transformasi Laplace itu punya inverse. Ya. Jadi dari HT ke HS itu transformasinya satu-satu. One to one mapping, one to pemetaan satu-satu. Jadi kalau dari HT bisa dihitung HS, sebaliknya nanti dari HS selalu bisa dihitung HT. Transformasi balik Laplace. Ya. Biasanya orang tidak pakai integral ngitung transformasi baliknya, itu biasanya menggunakan ekspansi parsial ya, parsial expansion. Tapi kalau Anda mau pakai rumus transformasi baliknya itu ada integralnya itu ya, yang diturunkan dari transformasi Fourier. Tapi ini yang jelas HT bisa diperoleh dari HS. Jadi ini merupakan pemetaan satu-satu atau kalau dalam teori fungsi disebut bijektif ya. Dari HT ke bijektive gitu ya. Dari HT ke HS itu pemetaannya satu-satu, bisa bolak-balik. Setiap yang punya transformasi Laplace HT bisa menjadi HS, HS bisa balik jadi HT. Jadi enggak mungkin sebuah HS diperoleh dari HS yang sama diperoleh dari dua HT yang berbeda. Nah, ini memang konsep pendasar. Nah, HT itu disebut impulse respon, kalau HS tadi disebut apa? Apa Gotawa HS namanya? Impuls respon tapi di Laplace gitu ya Pak? Nah, itu namanya apa? Transfer function. Apa Gotawa? Transfer? Ya, transfer function. Nah gitu.